Berikut ini hasil Piala Thomas dan Uber Cup 2022 babak penyisian grup Dai 3 Selasa 10 Mei 2022. Piala Thomas dan Uber 2022 yang berlangsung di Bangkok, Thailand. Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe Atas Sport untuk mendapatkan info-info olahraga. Inilah hasil fase grup tim Uber Cup Dai 3 Selasa 10 Mei 2022. Hasil untuk tim Uber Indonesia versus Jerman. Pada pertandingan pertama, wakil Indonesia pada sektor tunggal putri, Komang Ayu Cahya Dewi yang berhadapan dengan wakil Jerman, Feno Li. Komang Ayu Cahya Dewi berhasil memenangkan pertandingan ini dengan skor 21-13 dan 21-15. Pada pertandingan kedua, wakil Indonesia pada sektor ganda putri, Amalia Cahya Pratiwi, Febriana Dwi Puji Kusuma yang berhadapan dengan Linda Effler, Emma Masuski. Amalia Cahya Pratiwi berhasil memenangkan pertandingan ini dengan skor 21-2 dan 21-11. Pada pertandingan ketiga, pada sektor tunggal putri, Esa Sativa Vetetani yang berhadapan dengan wakil Jerman, Ann-Kathrin Sapoiri. Esa Vetetani berhasil memenangkan pertandingan ini. Dengan hasil ini, wakil Indonesia pada tim Uber Cup 2022 berhasil memimpin pertandingan dengan skor 3-0 atas wakil Uber Cup Jerman. Dan saat ini, masih menyisakan dua pertandingan pada sektor ganda putri dan tunggal putri.